Jared Leto panjat gedung Empire State untuk promosikan tur baru 30 Seconds to Mars. Penyanyi Jared Leto memanjat gedung Empire State untuk mempromosikan tur terbaru dari grup bandnya, 30 Seconds to Mars. 30 Seconds to Mars akan menggelar tur untuk merayakan perilisan album baru mereka yang bertajuk It's the End of the World But It's a Beautiful Day. Bangunan ini merupakan bukti bahwa semua hal dapat dilakukan di dunia ini jika kita mau berusaha, ujar Leto dilansir People, Jumat, 10 Oktober 2023. Jared Leto tampak mengenakan pakaian khusus berwarna merah saat memanjat gedung Empire State. Pemeran Joker itu berhasil mencapai puncak gedung tanpa masalah. Saya berhasil. Saya masih hidup. Saya mencapai atas dan berkata, saya melihat ibu saya di jendela lantai 80. Itu adalah kejutan yang indah, ujar Leto. Jared Leto mengatakan pengalaman memanjat gedung pencakar langit itu tak terlupakan. Kami baru saja merilis album berjudul It's the End of the World But It's a Beautiful Day. Jadi, album ini dibuat untuk merayakan tur dan, Anda tahu, melakukan hal-hal yang Anda cita-citakan, serunya. Tur teranyar 30 Seconds to Mars akan dimulai di Lollapalooza di Buenos Aires, Argentina, pada 15 Maret 2024. Setelah itu 30 Seconds to Mars akan mengunjungi Copenhagen, Paris, hingga Madrid. Tur dijadwalkan berakhir pada 19 September 2024 di Auckland, Selandia Baru.